sebelah kita berpulang di sekolah yang dihormati. Yang dihormati yang saya berpulang di dalam itu pada pengelola sekolah. Yang dihormati yang saya berpulang di dalam pengelola sekolah pendidikan daerah pengalaman yang berusaha wajibasi pengetua SMSM barisan pendorong kanan NJP-IPG langkah belakang guru serta semua pelajar yang dikasihi sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam satu Malaysian. Bersyukur kita kepada Tuhan kerana dengan izin rasminya dapatlah kita berkumpul pada hari kita ini bagi menyayangkan Majlis Perasmian Pelajaran Malaysian Book of Records, the most number of all books collected bagi tahun 2017. Majlis merapatkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada semua tetamu rumah kita kerana sudi hadir ke majlis ini. Semoga ada tujuan semua dan majlis ini akan lebih berbakat dan berseri dalam usaha mengukir nama di peringkat nasional. Hadirin dan hadirat yang dihormati, tanpa membahasakan masa majlis dengan penuh tafsir mempersilakan yang berbahagia Dato' Fidil Masibah yang diperkuatkan di sekolah untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan majlis perancaran MPOR The Most Number of Books Collected bagi tahun 2017. Mungkin kalau boleh kita mau lebih dari itu. Sebab
pun sudah bersetuju untuk membantu kita. Ya, bahan besaran yang terkumpul pula akan disimpan dalam pusat sumber sekolah di sini di Senegal sebagai satu usaha untuk memperbanyak dan memperbaiki bahan-bahan besar di sekolah. Setiap individu akan menyimpan sekurang-kurangnya 36 buku, ya, bermula dari hari ini sehingga 7 Oktober. Yang MPMR itu hanya dengan 14 Oktober. Itu yang kita punya target lah, 14 Oktober. Jadi sampai 7 Oktober. Dengan ini, dengan penyelamatan semua warga sekolah dan masyarakat setempat ini, kita akan dapat meningkatkan kesadaran tentang kepentingan buku dan pendidikan dalam kehidupan yang serba mencapai. Proyek MPMR ini bertujuan membentuk sikap pelajar yang menghargai bahan bacaan selain daripada memupuk amalan membaca dalam kalangan pelajar. Proyek MPMR ini juga mampu meningkatkan kreativiti dan daya saing dalam kalangan pelajar di samping memberi peluang kepada warga sekolah untuk bekerjasama dan berkolaborasi dengan komunitas di berbagai peringkat. Sifat suka membaca ialah satu amalan mulia dan seharusnya dijadikan budaya seluruh hidup. Membaca adalah langkah yang paling utuh untuk membina ilmu, memperkaya manfaat, ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Dalam kata yang lain, melalui membaca kita boleh mendidik diri sendiri dalam berbagai aspek semua pengetahuan dan maklumat mengenai kebolehkan kita memperkirakan dalam hidup, mampu berdaya saing dan bergerak maju dalam dunia kini yang semakin mencabar dan berteknologi tinggi. Rakyat yang suka membaca merupakan aset negara yang tidak terbilang dalam kehidupan pada hari esok, banyak bergantung kepada apa yang kita pelajari pada hari ini. Hanya dari hakikat itu, maka MPMR ini merupakan langkah yang bijaksana yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan kolaborasi PHDG untuk mengumpul lebih banyak buku yang memenuhi keperluan besar sumber sekolah dan kepada para pelajar secara khususnya. Tentu dan perempuan, sebenarnya MPMR ini, idea ini datang setelah kamu memenangi anugerah pusat sumber, ya, yang terbaik di Sabah, the set, kita champion dah, ya, kita champion di peringkat negeri. Nah, kita sekarang, ya, sebab kita di sekolah mission school, tetapi Puan Pengetua meminta BPTA atau BPTA untuk bantu kita tingkatkan dari 10.000 menjadi 20.000 atau di negeri kita lah. So that time, okay, yeah, you said, why not? So we started talking about it and Pengetua bilang, because your target is 20,000, yeah, 20,000. Dia punya target is 1.23, so kan kita bisa bilang 20,000 dan cerita-cerita saya ingat pula ada video yang NGOR, ya begitu lah itu. Jadi bila cek yang NGOR dulu yang Malaysia ke luar mereka adalah 30,000 daripada Johor, ya long time ago 30,000 dia punya kebijakan yang kumpul menjadi mereka yang Malaysia ke luar mereka. So this is our time, kita mau break itu. Jadi saya bilang, oke, kantor kita tentangkan dari 6,000. Siapa tidak tahu kenapa dari 6,000? Bagi saya 40 lebih tahun 3 kan. So, itu yang kita mau, ya. Jadi, terus saya bilang, why not PABG juga terlibat? Ya, beberapa kata nama juga lah PABG, ya. So, kita pun melibatkan diri dan kita sudah putuskan, PABG sudah putuskan untuk memberi funding kepada proyek ini. Ya, kita memerlukan keuangan hampir mungkin 10.000 begitu untuk proyek ini. Jadi karena kita membayar untuk MPMR, kerja staff, dan sebagainya, ya. Jadi ini adalah
saya para murid-murid, saya tahu this is another one for you. Saya ini sebenarnya untuk menyuruh ini saya punya request lah supaya kita bantu, kita punya banyak tank to kondisi yang BOA ya. Bantu kita ya, bantu parents lah, I'm sure you have a lot of folks ya. Dan seperti yang disenarikan tadi, kita hukum tidak juga bisa mencari boleh juga negosiasi dan sebagainya ya. Jadi this is my hope for you all, harapan saya lah supaya kita boleh achieve this. Ini bukan senang, saya rasa ini bukan macam MPOR yang kita pernah buat dulu ya, yang kita bikin semua ini memerlukan usaha yang betul-betul fokus. Seorang mencari 36 buku bukan senang ya, tapi kita bukan taruh berikutnya, kita taruh target 40 ya, kalau lebih bagus kita taruh ke sana. Dan saya juga pernah sudah berbincang dengan beberapa kawan yang ex-student, mereka akan juga taruh, mereka akan juga taruh buku mereka di musim, mereka di university journal dan sebagainya. So you have a very good resource center ataupun kita punya tempat library nanti ya. Mungkin journal berikan pun ada banyak yang punya buku, mungkin dia belajar dulu dan juga buku-buku yang spesifik kita boleh simpan di sana nanti. Mungkin berdasar resource center lah maksud saya ya. Jadi tidak panjang lah untuk nanti, saya ingin ucapkan terima kasih karena sekolah menerima kedatangan ini dan kita bersama-sama membuat satu rekod lagi ya. I hope you give you more merit points lah dan banyak lagi lah memberikan kita motivasi yang kita ini boleh buat. Jadi ini adalah request saya dari para students membantu kita ya, membantu kita dalam attempt membuat rekod ini ya. Bolehkah? Boleh kita oleh begitu? Mau coba apa? Senior SMSM kamu bilang boleh, dengar?
mengumpul sebanyak 30,000 buah bubur. PA bekerja, kita akan mengambil pertama, oke, semua pelajar dulu, dan yang kedua, semua pelajar dulu. Oke, dengar sekarang. Sehingga semua pelajar dulu hari ini. Tunggu sedikit. Yeah.
masuk library, masuknya dia pergi ke mana? Dia bagi kami di rumah kepada sekolah-sekolah. Dan ada lagi buku yang thank you.
following the contrast. Okay. 9, 17. Thank you.
kelas lainnya ya? Ada kelas lainnya di sana. Kalau ada persetujuan semua, saya nggak maksud saya kita. Boleh kena susun dulu lah. Boleh. Make sure before event start. Okay. Event apa? Now this is 4, 2. Oh, tu tidak. Oh, biasa kalau macam ini belum official lagi lah. Vitamin. Itu anda perlu satu-satu baik pentas. Ha? Tidak perlu budak bawa satu-satu ini. Tidak perlu. Tidak perlu. Oh. Tapi soal konsistensi lah kan. Tidak tahu, jadi kompon.
well by the senior. Kira chip sudah lah. Modern kan? Modern. 42,000. Ya, and then ini lagi. Yes. So, no need. Tidak perlu macam dulu angkat-angkat-angkat kan? Dan aja di Morawan, kita tetap dia akan disebut-sebut berapa. Oh, masih tidak. Oh, bukan yang 10, 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
Sekarang dipikirkan. So, setakat ini confirm berapa? Dia akan buat pengumumannya. Dia akan pengumuman. The prox now berapa? Sedang mengira lagi, Nek. Oke. Anak interview lagi, Pak. Sampai sini, Pak.
pejabat UMNO. Sign semua ambil. Thank you. Hah? Kita kontak dulu. Sini pegawai yang ada. Masih bercakap sama Cik Tuhan. Hei, ini yang original saya. Tapi si Beck sambil mana? Ya, ya, ya. Ya, ya. Pos itu kan beli pos kan? Iya, iya.
tunjuk satu apa guna dia? Ini guna dia untuk tentukan nombor berapa itu buku. Thank you.
hadirin yang dipersilakan duduk. Yang berbahagia Datuk Donald dan Peter Zubi, Setiau Saat Wako merangkap Wakil Ketua yang berhormat Datuk Seri Panglima Welfare Manusana, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi. Yang berbahagia Encik Majudin Ibi, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Penambang. Yang dihormati Encik Muhammad Syukri bin Hanul Nahar, pegawai khas daripada Malaysian Book of Records. Ia dihormati Encik Donald Malingan, mengurusi lembaga pengelola sekolah. Yang berusaha Puan Cik Pak Asing, pengetua SMSM Michael Penampang. Yang berbahagia Dr. Philip Nasimban, yang ketua PIBG SMSM Michael Penampang. Yang dihormati Encik Daniel Petrus, pegawai angkat SMSM Michael daripada Pejabat Pendidikan Daerah Penampang. Yang dihormati STP Kelincur, pegawai perhubungan polis, sekolah tentara dan gawai. Yang dihormati Tan Yang Ming, pegawai cekutik Majlis Daerah Penampang. Yang dihormati Cik Alpansus Agusti, pengurusi JGDG Kampung Dapak Penampang. Yang dihormati Puan Chai Sini, pegawai di Perlibatan Alam Sina. Yang dihormati Puan Nur Faiz Zai Nordin, pegawai Jabatan Perlindungan Alam Sina. Yang dihormati Puan Elsi Mojikol, Penolong Pegawai Perpustakaan Daerah Penampang. Puan Justina Rajo, Pembantu Perpustakaan Daerah Penampang. Adik-adik para pengelola sekolah, adik-adik IBG SM St. Michael, para sidang media, semua barisan perlengkapan sekolah, ibu bapa, guru-guru, dan yang dikasihi para pelajar sekalian. Selamat pagi, salam sehat jiwa dan salam NPOR. Syukur kita kepada Tuhan karena dengan izin kasihnya dapat kita berkumpul pada hari yang indah ini bagi merayakan majlis pasmian Malaysian Book of Records, the most number all books collected bagi tahun 2017. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada semua tetamu hormat kerana sudi hadir ke majlis ini. Semoga dengan kehadiran semua pada majlis ini akan lebih bermakna dan berseri dalam usaha mengukir nama sekolah pendidikan nasional. Hadirin dan hadirat yang dihormati, tanpa membazirkan masa, majlis dengan sukacita mempersilakan yang berbahagia Datuk Felipe Simbang yang diperdua PIBG sekolah untuk menyampaikan ucapan alun-alun dengan segala hormatnya di persilakan. Masih kepada pagi ini yang saya mengatakan yang bahagia Datuk Donald Majudin, yang saya agung Akko, Encik Majudin Ibi, PPD kita,
4G pada guru-guru, student-student dan teman-teman yang selamat sekian. Terlebih dahulu saya panjatkan syukur kepada Tuhan karena izin limpahnya, rahmatnya kita diberikan kekuatan dan berhimpun dalam program Malaysian Book of Records. The most number of all books collected bagi tahun 2017. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua tetamu, guru-guru dan pelajar di sini yang hadir pada hari ini. Especially Dato' Don, mewakili Menteri, saya diharapkan beliau di Jordan. Dia betul-betul mendatang hari ini sebab dia ini Menteri Mosti, Menteri Minister of Science, Technology and Innovation. I think this is the school that he should go. Dan kita akan usahakan supaya Menteri itu datang sini. Ya, akan datang ya. Dato' Don minta dia datang sini juga. Because this is the center of innovation sudah, saya micro. Untuk teman-teman pada tahun ini, pihak sekolah dan PhD SMSM akan cuba menempah nama sekali lagi dalam Malaysian Book of Records sekali yang ke 7. Bertujuh sudah ini, ya, saya sempat di nomor 7, saya telepon pun 7. Nomor 7 sudah kita Malaysian Book of Records, memecah Book of Records. Yaitu untuk mengumpul sekurang-kurangnya 36,000 buku dalam bentuk fiction dan bukan fiction seperti buku rujukan, ilmiah, rekreasi, ICT, jurnal, ensiklopedia, majalah dan lain-lain. Proyek ini melibatkan 1,000 orang, termasuk murid-murid, guru-guru, ibu bapa, bekas pelajar dan community. Dan menyumbang sekurang-kurangnya setiap student diminta untuk menyumbang sekurang-kurangnya 36 books. Ya. Actually target cuma 36,000. The old record was 30,000. Ya, I heard it was 30,000 normally, but so I don't know. MBR will ask for 20% more than that lah. That's why it's 36,000. I was trying to understand. Tapi itu speech pembukaan itu saya bilang, we should go for 40, kasih round figure. Tapi pengetahuan bilang 36,000 itu yang missing, to break the record daripada permintaan daripada IBLA. Jadi kita pun set target 40,000 lah, sekolah. Sekolah pun set 40,000, jadi jadi telah boleh sampai ke tidak. Jadi nanti Inci Mohd Syukri akan mengumumkan Inggris yang pakai benar ya. I remember ya, when we decided to embark on this project, initially we wanted to collect 10,000 books saja, because this is to increase the resource center to 20,000. That was what Pemerintah was saying, to increase to 20,000 saja from 10,000, because sepatutnya satu murid ataupun seorang daripada di sini 20 buku dalam satu resource center. So we said okay, you know, 10,000. But that happened after kita menang state level champion resource best resource center itu kan. After we won that one, so all 20,000 lah begitu. So maybe pengetah also the teachers are thinking about going to the national level kan. So kurang-kurangnya kita 20,000. But I don't know from cerita-cerita pengetah pun bilang, ah halang-halang lah bikin book of records, saya bilang begitu begitu. Jadi that's why we came up with the book of records and she went ahead, the rest of the school went ahead to see the criteria analysis and that was established. For me, PPD, this project also served to highlight the support for PIBK. Kita mau sokong juga PIBK. So ini betul-betul banyak kebanyakan perlibatan dari kita yang BOPA dan juga community. So I think one of the best apa ini terkolongan dalam PIBK itu apa ini we participate in this. Ladies and gentlemen, I like to say thank you to the BOR, Malaysian Book of Records, because you gave us a chance lagi for the 7th time. Thank you very much.
I
siswa ada betul-betul feeling yang book of records lah. Soalnya ini pun buku juga kan. Jadi book of records. Dulu kita sudah buat lebih macam ini yang panjang betul. Dan sampai saya, the books here, sampai sudah saya bagus semua. I think some of it, tidak boleh dah simpan sempat dalam rasa center lah. Tapi you know, what that you do, pengetahuan itu lah. But we'll support always your effort. Thank you very much. For the applause. Hadirin dan hadirat yang dihormati, tanpa melengahkan masa, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan yang berbahagia Datuk Donald Datuk Peter Majudin, Setiausaha Almarhum, merangkap wakil kepada yang berhormat Datuk Seri Panglima Wilfred Majus Tanggal, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan MPOR, the most number of all books collected bagi tahun 2017. Majlis Kabinet Selamat Malam, dipersilakan. Terima kasih yang terus yang mulia MC kita hari ini, Ibu Nelly dan Ibu Jonas. Terima kasih kepada semua. Salam sejahtera, salam negaraku, satu Malaysia, salam sahabat tanah airku. Yang bersama Encik Majudin Ibin, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Penampang. Yang bersama Encik Donald Menindang, Pengurusi Lembaga Pengelola Sekolah. Yang bersama Puan Jennifer Asing, Ketua Sekolah Menengah St. Michael. Yang bahagia, saudara saya dan bro saya. Yang bahagia itu Filipe Simbang, yang bertua PIBG St. Michael. Yang dihormati Cik Daniel Petros, pegawai anak St. Michael daripada Pejabat Pendidikan Daerah Penampang. Yang dihormati KSP di Pelijun, pegawai perhubungan polis sekolah serta rakan pegawai. Yang dihormati Encik Alfonso Agustin, JKKK Kampung Dapak, Wan Chai Singni, IKK Alam Sekitar, wakil kepada para jabatan Alam Sekitar. Yang saya ingat sejak tadi ya, Wan LC Majiko, penolong pegawai perpustakaan daerah Penampang. Yang penting pada hari ini adalah Encik Muhammad Syukri, yang mewakili MBOR. Terima kasih kerana kehadiran beliau. Kepada ahli-ahli lembaga pengelola sekolah juga, ahli-ahli PIBG, St. Michael, sidang media, semua barisan penolong kanan, para ibu bapa yang ada, guru-guru, dan pelajar-pelajar yang amat-amat penting dan amat-amat dikasihi. Sebelum saya baca ucapan dari majlis, mungkin ini sejajar saya cakaplah sedikit melalui pantun. Ramai orang membeli jamu di bawah pokok cuaca redup, bersungguh-sungguh mencari ilmu, ilmu mencari begitu hidup. Dalam ini saya ingin menyampai salam kemaafan daripada yang berhormat Datuk Sri Wilfred, Sri Panglima Wilfred Manistahal, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Malaysia, kerana tidak dapat hadir dalam majlis ini disebabkan beliau kini berada di Jordan mewakili kerajaan kita di kerajaan Malaysia dalam World Science Forum. Oleh itu, saya telah diberi tanggung jawab untuk mewakili beliau seterusnya resmi majlis kita pada pagi ini. Dengan itu, izinkan saya menyampaikan teks ucapan beliau. Mari kita memanjat kesyukuran kepada Tuhan
Kerana dengan izinnya juga kita beroleh kesempatan untuk bersama-sama dalam majlis pada hari ini. Pada kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak pengajur atas kesudian mengundang saya untuk hadir dan seterusnya diberi penghormatan meresmikan majlis yang sungguh bermakna ini, yaitu Project Malaysian Books Book of Records, the most memorable books collected pada tahun 2017. Tahniah dan syabas kepada seluruh ahli jawatan kuasa pelaksana, warga sekolah, pihak PIPG, community setempat, dan juga semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan Project MBOR ini. Project MBOR ini dilaksanakan setiap tahun di sekolah ini, dan istimewanya pelaksanaan pada kali ini merupakan kolaborasi bersama antara PIPG dan pihak sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya dipahamkan bahwa idea MBOR ini tercetus dengan adanya keperluan untuk mengisi kekurangan bilangan buku-buku di pusat sumber sekolah. Menyadari atas kepentingan buku dalam melahirkan pelajar yang berpengetahuan luas dan berpandangan jauh, maka usaha ini murni ini terlaksana dengan jalinan kerjasama daripada ibu bapa dari PIPG dan pihak sekolah. Pengumpulan sebanyak 36,000 naskah buku-buku lama dalam tempo yang singkat ini menuntut usaha dan komitmen yang padu daripada semua pihak. Tanya saya ucapkan karena secara tidak langsung usaha ini juga merupakan satu jenis inovasi karena dapat menyelesaikan masalah kekurangan bahan bacaan di pusat sumber sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, satu-satu inovasi itu tidak memerlukan kos yang tinggi untuk berjaya. Di kementerian saya, kita mempunyai satu budaya yaitu doing more with less. Kita berusaha untuk memaksimalkan impact program-program kita terhadap golongan sasaran dengan kos yang sederhana. Maka itu apa yang penting dalam konteks inovasi, ianya boleh dikatakan berjaya sekiranya dapat menyelesaikan masalah harian yang dihadapi oleh rakyat. We need more innovations that solve practical problems faced by the people. Oleh itu, usaha sekolah ini adalah satu contoh inovasi yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam tempo 3 tahun lagi, negara kita Malaysia dijangka akan mencapai sasaran menjadi sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi. Ingin saya tekankan bahwa kerajaan telah mengenal pasti salah satu tujuan utama untuk mencapai sasaran ini dan seterusnya untuk mengetal status Malaysia sebagai negara maju adalah STEM ataupun Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Laporan National Science Outlook 2015 oleh Academy Science Malaysia menunjukkan bahwa jumlah pelajar mengambil sains dan matematik dalam negara hanyalah 20%. Dalam hal ini, pihak sekolah mempunyai peranan yang penting dalam mendaratkan lebih banyak murid mengambil mata pelajaran berkelaskan STEM. Memang tidak dapat disangkal lagi bahwa buku-buku memainkan peranan yang penting untuk membentuk masyarakat berbudaya ilmu, gemar membaca, dan berkemahiran belajar sepanjang hayat. Saya berharap di antara 36,000 naskah bahan bacaan lama yang telah dikumpul ini ada juga tersedia buku-buku berkaitan Science, Technology, Engineering, dan Mathematics atau STEM. Hadirin sekalian,
salah satu pelataran transformasi nasional 50 ataupun TN 50 yang diimbangkan oleh yang amat hormat Perdana Menteri Datuk Sri Najib Tun Razak adalah untuk mempertingkatkan pendidikan negara sekaligus membentuk generasi muda yang mampu bersaing di peringkat global. Justru projek MBOR ini kita lihat sebagai satu langkah bijak dan proaktif dalam serta bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, yaitu satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Saya percaya generasi muda kita yang ada di sini mempunyai aspirasi masing-masing tentang apa yang mereka mau lihat terjadi 30 tahun akan datang, memandangkan mereka lah yang akan menjadi tunggak utama kepimpinan negara pada masa itu nanti. Maka itu sekiranya berpeluang, mereka tidak perlu segan-segan untuk menyuarakan pandangan dari mana-mana segi dialog di N50 yang sedang giat dilaksanakan di seluruh negara. Saya sendiri selaku Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi telah mengkondusikan hampir 20 sesi dialog di N50 di seluruh negara, termasuk di kawasan saya di Buaran, untuk membantu kerajaan mendapatkan feedback daripada rakyat, terutamanya golongan muda, mengenai aspirasi mereka dan negara menjelang tahun 2050. Puan-puan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebagai mengakhiri ucapan saya pada hari ini, saya amat menghargai usaha murni ini. Dan sekali lagi, syabas dan tanya saya ucapkan kepada semua untuk menjayakan projek MBO tahun 2017. Mudah-mudahan kerjasama ini akan berterusan pada masa-masa yang akan datang. Saya juga berharap agar sekolah menengah St. Michael terus menjadi agent kesadaran kepada masyarakat di luar sana tentang betapa pentingnya mencintai ilmu demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Untuk itu, saya dengan sukacitanya merasmikan projek MBOR The Most Number of Homebooks Collected Malaysian Book of Records SM St. Michael 2017. God bless everyone. Sekian dan terima kasih. Mohon agar yang berbahagia sebentar di atas kertas. Sebagai tanda penghargaan, dijemput yang berbahagia dan berfirmasi bang dengan diiringi oleh yang berusaha berjuni flasi untuk menyampaikan cedera hati kepada yang berbahagia untuk donor dan untuk pintu wujud diri. Dipersilakan. Terima kasih yang berbahagia dan berpilih atas penyempurnaan penyampaian cedera hati itu sebentar tadi. Sekolah telah mensasarkan jumlah kutipan buku ulama sebanyak 36.000 buah. Tanpa buang masa, dijemput yang berbahagia dan tersimpan dan Tuan Jin Pasing beserta dengan Bipin Kormat untuk menjemput dan seterusnya berhenti tentang kormat kita yang berbahagia dan berdonor sama dengan Bipin Muhammad Syukri itu pegawai khas MBOR untuk meninjau penggunaan buku-buku
kita selama ini untuk selanjutnya. Di pada saat murid berdoa dan mati supaya jumlah hukum dan syukur kita berkenan untuk mendapat pemisahan daripada pegawai khas yang di bawah. What do you want them to do? Just sit there. Okay.
panjang gambar. Mulai semua pelajar silang kiri, kiri kemudian berikan tanda point card, okay? Jangan lupa tanda kecak anda ni. Jangan lupa tanda poin kau. Sekurang-kurangnya tangan jari kita kelihatan di MDOR. This is to the Fire Parent Teacher Association of
tuan-tuan dan puan-puan pengurus sekalian, kita telah berada di penghujung majlis. Sekarang terakhir dan sedikit penghargaan kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung karena telah berkumpul-kumpul menjadikan projek TNPOR ini sekali lagi menjadi berdiri di SM St. Michael tahun ini. Semoga komitmen dan kerjasama PAN daripada warga sekolah, PIBG dan community sebagai satu keluarga besar di sekolah ini akan berterusan pada masa yang datang. Sebelum diucapkan terima kasih, di lepas ini tuan-tuan dan puan-puan dijemput untuk kentin, bergerak kentin untuk siang ini. Jadi nampaknya itulah sahaja banyak cerita ini. Yang baik semua datang dari pertubuhan yang mempuasa, kekurangan datang kepada kami. Itu sekian dan terima kasih. Dan kata-kata, kita usia itu mestinya, kita tunggu di sini sampai semua dan selesai untuk cerita-cerita. Oke, silakan. Nah, ini giliran tadi dia ambil apa-apa yang penting untuk diambil. Topic. So, this is what are your views about the proposal to
parking fees in Penangkang? Well, I think the proposal was made in a sense. The reason for that is actually to make Pinampas a municipality on the upper Panarama. But to my mind, sharing this story. I invite you to invite you to